Oke, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi bersama Givit Channel di kesempatan kali ini ya. Oke, para teman-teman semua ya, masih bersama Givit Channel tutorial ya, masih bersama Givit Channel. Oke, kali ini saya memangkas botak licin ya. Di kesempatan kali ini saya memangkas botak licin ya. Oke, buat kawan-kawan setia yang ada di mana, tak ucapin terima kasih ya. Kita langsung batut-batut ya, maju mundur ya. Kita langsung ke belakang, kita batut-batut ya. Ini gampang sekali untuk para pemula dan para yang udah senior ya, dikarenakan paling enak motong gundul ya, jebras langsung jadi. Oke, buat para pemirsa yang ada di mana berada ya, saya ucapin terima kasih. Kali ini saya memotong botak licin ya. Oke, kita next, kita lanjut ya. Kita kasih sabun ya biar agak licin kalau digaruk ya. Jangan di skip biar gagal paham ya. Oke, dolesin terus ya sampai banyak sekali ya biar ntar kalau dibuat cuma nyet. Oke, lanjut ya para pemula yang dimana berada ya. Kalau kasih sabun jangan lewah, langsung dibadret aja ya, lebih banyak lebih baik daripada kesitian ya. Ntar bisa ngetret. Kalau banyak itu garuknya gampang sekali, langsung diseret. Oke, kita kasih tisu ya di pundaknya ntar biar buat kelap ya, langsung gelap di situ ya. Oke, lanjut. Oke, kita pakai rasor ya, kita dari ke belakang ke depan ya, langsung dijret ya. Buat teman-teman enaknya dari mana terserah, yang penting enggak keewoh lah, kekoh. Enaknya dari mana terserah, yang penting kita jret. Aku enaknya dari tengah, langsung ke depan, langsung ke pinggir ya. Sisi mana aja yang kepenak itu lebih baik ya. Oke, pegang kepalanya jangan lupa ya, sambil dicandak sidik-sidik, dicrat-crat ya, langsung digaruk sut. yo, masih bersama Givit Channel di sini ya, untuk memberikan tutorial ya pangkas rambut ya. Oke, yang belum subscribe ya jangan lupa di subscribe, langsung tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Givit Channel. Oke, lanjut next, langsung dibahas bro. Set, langsung botaknya kelihatan, langsung licin ya. Oke, langsung dari depan ya, kita tarik ke dari sisi belakang ke depan ya, maju mundur. Oke, dari sisi kiri dan sisi kanan sudah agak kelihatan. Oke ya. Oke, kita ambil sisi belakang ya, dari sisi kiri kita kasih sabun lagi biar licin ya. Buat teman-teman yang ada di mana berada, mungkin yang barusan nemuin video-video terbaru Givit Channel, tak ucapin terima kasih ya. Yang barusan sakit tak doain semoga cepat sembuh ya, yang subscribe tak doain semoga cepat kaya dan hartanya melimpah, amin ya. Oke, kita lanjut next, kita kasih sabun ngirip belakang, sisi belakang ke kanan ya, jangan ragu-ragu ya, guys. Sabun lagi wak ya, rakak licin kepenak garuk aneh ya. Kalau garuk jangan langsung diotrek-otrek ya, langsung lurus saja seret, sabunnya hilang lagi di baleni ngono ya. Oh, jadi sakrok entar kegandol malah ketret ya. Ya, ini dari sisi tengah ya, kita ambil langsung di sisi geret sisi ke kiri ya, langsung diserot gitu ya. Buat teman-teman kalau orang ini kepalanya agak susah ya, dikarenakan cekang cekong ya, alias enggak rata nih kepalanya, ledok geneng. Kepalanya ledok geneng kawan-kawan ya, kita pegang kepalanya ya, sambil yang enaknya gimana, langsung kita osek ya, langsung dicanda, langsung diseret gitu ya. Oke, dari sisi kiri kita ambil di atas kepala, jangan lupa dipegang kepala biar gedek. Oh ya 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 ya, lanjut bersama Givit Channel di sini ya, untuk
memberikan tutorial ya pangkas rambut. Ini kesempatan kali ini saya memotong botak licin ya, dikarenakan minta botak licin, customernya ini langganan terus ya, mintanya botak licin. Oke, dari sisi kiri kita langsung ambil jampangnya, langsung sudah bersih, kita ke belakang. Oke, pegang kepalanya, kita dari atas ke bawah, seret gitu ya, seret seret ya, jangan di maju mundur-mundur ke ya, ntar tercel ya, langsung seret aja buat pemula-pemula. Kalau menggaruk langsung mak jeret jeret jeret. yo, masih bersama Givit Channel di sini ya, baru channel video terbaru dari kami, tak ucapin terima kasih. Ini tutorial buat mangkas botak licin di kesempatan kali ini, buat para pemula yang ada di mana berada, tak ucapin terima kasih. Oke, lanjut, kita langsung ke belakang, jangan lupa dipegang kepalanya biar gak gedek-gedek, alias biar anteng tak telak-telak. Oke, ini yang saya mau selesai ya, ini udah kelihatan botak licinnya. Oke, dari sisi tengah kita ambil langsung di belakang, seret candak kepalanya. Oke, badut-badut. Oke, langsung sisi ke sisi kanan ya. Oh, langsung dipegang besar terot ya. Oke, kita langsung di usrek lagi ya. Gimana yang kurang merata kita lihat saja. Langsung dibadut-badut ya biar glisbar lah. Oke, yang belum merata diratain saja, ini kepalanya cekong-cekong ya, karena kan orang desa itu kebanyakan kepalanya cekong-cekong, bisa merata kayak bal bulat itu penak shot. yo, masih bersama Givit Channel di sini ya, untuk menghibur teman-teman yang di mana berada dan kasih tutorial pangkas cukur rambut ya. Yang keresan subscribe tak ucapin terima kasih, semoga pahalanya melimpah, banyak uang ya. Dan juga yang kalian sakit tak doain semua cepat sembuh. Oke, ini sudah selesai ya, botaknya sudah kelihatan kelincong ya, kita bersih-bersih dulu ya, ya. Dikarenakan sudah puas dia sudah melihat kepalanya yang agak botak ya. Nah, ternyata dia senyum sendiri lihat kepalanya ya, kayak ngono dasku. Oh yo, masih bersama Givit di sini ya. Oh, tak ucapin terima kasih ya, ini kita sudah selesai ya. Oke, ini sudah selesai nih ya, inilah wujudnya ya, ini ya botaknya kena kelihatan legend. Oke, cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam cukur sedunia.